Assalamualaikum wabarakatuh. Ya, sebelumnya izin memperkenalkan diri ya, kami dari ekstrakurikuler Pamor Teater. Di sini kami akan menampilkan persembahan gitu yang sangat spesial, yaitu ada penampilan monolog. Sebelumnya di sini kami meminta perhatiannya kepada semuanya, meminta bantuan untuk tidak berisik di saat pertunjukan sedang berlangsung, dikarenakan ini menggunakan audio langsung dari aktornya, tidak melalui rekaman. Kemudian di sini tepuk tangan hanya diperkenankan di awal dan di akhir pertunjukan saja. Baik, inilah dia pertunjukan monolog dari Pamor Teater dengan judul Perahu Gajah. Selamat menyaksikan. Ide sederhana ini membuat
dan saat perahu ini aku tampilkan di sosial media, menawari siapa saja yang berlayar denganku, kalian menertawaiku dan menganggapku sakit. Gelombang
Ada apa? Kamu gak jadi ikut dengan kita? Kenapa, Meli? Apa? Kamu harus ikut orang tuamu, kau sekali. Meli adalah sahabat yang menghilang karena terjadi sebuah kerusuhan. Ade mati karena leukemia. Dia tak tertolong karena ayahnya hanya seorang nelayan. Butet juga sudah tidak ada. Dia menjadi korban karena terjadi sebuah perkelahian antara dua kelompok pemuda di kota kami. Ali dan Harun, keduanya aku kenal dalam sebuah olimpiade matematika untuk siswa sekolah dasar. Satu tahun setelah mereka kembali ke negerinya, aku sempat melihat keduanya tertangkap sebuah kamera dalam sebuah berita di televisi. Keduanya tertembak di dada saat menghadang terjadu dengan ketapelnya. Joshua, Christine, mereka itu terkubur untuk hari gedung yang hancur karena ledakanmu. Itulah teman-temanku, orang-orang yang mungkin takkan pernah kalian anggap atau kalian anggap tak ada. Tapi bagiku, mereka tetap hidup dalam benakku, dalam hatiku. Mereka tersembunyi dalam catatan kau. Satu orang anak yang mati itu sudah terlalu banyak, terlalu besar, dan terlalu berat ditanggungkan. Di Gaza, setiap jam, mungkin setiap menit, selalu ada anak-anak yang mati karena lapar, peluru, mortir, amarah, karena selalu ada yang dianggap sebagai orang lain dan harus disingkirkan. Aku ingin sekali ada untuk saudara-saudaraku di sana. Aku sangat-sangat ingin menemani mereka. Dalam seharian, aku hanya membayangkan seluruh ikan yang ada di lautan datang ke Gaza dan berubah menjadi lauk-lauk yang telah matang di piring anak-anak yang kelaparan. Dan hari ini, aku telah menulis surat terakhir untuk mereka. Tuhan, tolong kirimkan dua tanganku ini ke Gaza agar aku bisa memeluk saudara-saudaraku di sana. Tolong kirimkan kedua kakiku ini ke Gaza agar aku bisa menopang saudara-saudaraku yang terkapar di tengah kota yang hancur terbakar. Tolong kirimkan mataku ini ke Gaza agar aku bisa menggantikan mata anak-anak yang menangis karena ketakutan dan kehilangan. Tolong kirimkan tubuhku ini ke Gaza